Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tetap semangat pagi. Kita masih pembelajaran virtual atau daring. Tapi walaupun demikian, ketika kita tatap muka, toh video ini masih tetap bisa disimak untuk proses pembelajaran. Mudah-mudahan masih bisa beradaptasi dengan situasi, yaitu berliterasi. Jadi untuk pembelajaran menikmati novel sejarah tetap harus memiliki teks sejarah, paling tidak juga kutipan, atau juga lebih baik andai kata satu novel sejarah Anda miliki dan Anda baca. Adapun materi hari ini yaitu menganalisis kebahasaan cerita sejarah, ya, atau novel sejarah. Jadi kalau ada kata cerita, novelnya bisa dihilangkan. Cerita sejarah atau menganalisis novel sejarah. Indikator pencapaian kompetensi yang harus Anda kuasai nanti yaitu siswa dapat menganalisis kaidah kebahasaan, karena novel itu dibangun oleh bahasa, konteks bahasa tulis, kalimat demi kalimat dirangkaikan menjadi sebuah informasi, menjadi paragraf, menjadi wacana, dan dibangun dengan unsur intrinsik, maka jadilah novel. Kemudian mengelompokkan unsur kebahasaan cerita sejarah yang tersaji, mengelompokkan berarti harus menganalisis secara detail sehingga Anda bisa menemukan masing-masing kelompok lebih dari satu untuk contoh. Menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Setelah menyimak tutorial 1, ini juga masih berkaitan. Setelah mengenali atau mempelajari materi ini atau tutorial ini, ya diharapkan kalian mengenali bahasa di dalam novel sejarah, kemudian menjelaskan makna kias yang terdapat dalam novel sejarah juga. Makna kias itu bisa dibangun dengan ungkapan, bisa dibangun juga dengan gaya bahasa atau dengan peribahasa. Apakah ada? Kita buktikan nanti ya. Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda. Demikian pula dengan novel sejarah. Pada tutorial berikut ini, mari kita identifikasi kaidah kebahasaan novel sejarah. Ya. Membaca novel sejarah itu tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Seperti diketahui bersama bahwa bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif. Jadi konotatif itu mengandung makna yang tidak sebenarnya, juga mengandung perasaan ya. Emotif, marah, benci, sayang, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif dan rasional. Biasanya dalam bentuk karya-karya tulis ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang denotatif dan yang rasional. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat atau konvensional agar tetap dipahami oleh pembacanya. Namun kalau teks cerita sejarah atau novel sejarah cenderung mungkin lebih banyak diwarnai oleh bahasa-bahasa yang dibangun pada zamannya. Penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, beragam pencitraan, ada citraan kelihatan, pendengaran, kemudian pembau, dan beragam pengucapan atau style. Seorang pembaca, menurut Tau, itu ahli bahasa, yang ditulis dalam bukunya tahun 1984, halaman 318, harus memiliki kompetensi sastra, yakni keseluruhan konvensi yang memungkinkan pembacaan dan pemahaman karya sastra. Konvensi ini memungkinkan munculnya prinsip bahwa setiap karya sastra
pada dasarnya merupakan pengejawantahan suatu sistem yang harus dikuasai oleh pembaca agar mampu memahami karya yang dibacanya. Konversasi ini sifatnya beraneka ragam, mulai dari bersifat umum sampai khusus, seperti konvensi yang membedakan teks sastra dari bukan sastra, prosa dan puisi itu beda. Novel detektif, novel sejarah, novel fiksi ilmiah, pantun, gurindam sampai syair itu sifat itu sampai syair juga sifatnya berbeda-beda ya. Sifat ini ditambah lagi dengan konvensi sosial yang mengiringi gejala sastra dalam setiap masyarakat. Itu seperti konvensi bahasa, konvensi budaya, konvensi sastra. Anak-anakku sekalian, bahasa dan novel sejarah, bahan dasar novel sejarah tadi kembali adalah bahasa begitu. Tidak mungkin bisa menjadi sebuah cerita tanpa dirangkai dengan bahasa. Bahasa itu merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Tanda itu bermakna dan disepakati oleh masyarakat, sehingga bahasa dalam suatu kelompok ya bisa dipahami begitu. Menurut Te 1984 halaman 96, di dalam sistem tanda itu tersedia perlengkapan konseptual yang sulit dihindari karena merupakan dasar pemahaman dunia nyata dan sekaligus merupakan dasar komunikasi antar anggota masyarakat. Namun di sisi lain, sistem bahasa juga memiliki sifat-sifat yang khas. Te 1984 halaman 97. Sisi lain, sistem bahasa yakni lincah, luas, longgar, malahan licin dan licik, dan penuh dinamika, sehingga memberikan segala macam kemungkinan untuk pemanfaatan yang kreatif dan orisinal, termasuk dari segi konsep. Dalam sistem bahasa di dunia, tak satu pun sistem bahasa yang universal. Artinya, sistem bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat tentu akan berbeda dengan sistem bahasa yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Bahasa Sunda dengan Indonesia juga berbeda, apalagi Indonesia dengan Inggris itu juga berbeda. Perbedaan ini yang pertama dan terutama adalah latar belakang budaya ya dari masyarakatnya yang tidak termanifestasi dalam sistem tanda bahasa secara eksplisit. Oleh karena itu, pemahaman suatu novel yang menjadikan bahasa sebagai bagian dari sistem serta akan tergantung pula pada budaya yang melatar belakangi novel tersebut. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa IPK-nya ya, IPK yaitu kaidah kebahasaan, indikator ya pencapaian kompetensinya. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam novel itu, satu, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal, biasanya temporal waktu. Kemudian menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan atau kata kerja material. Keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Kemudian menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, yaitu kata kerja material. Tentunya ini juga terdapat di dalam novel pada umumnya gitu. Tapi ini bagian dari yang mudah ditemukan di novel sejarah. Apa sih yang kata kerja mental itu? Kata kerja mental biasanya dengan merasakan, tokohnya merasakan, menginginkan, kemudian mengharapkan, mendambakan, mengatakan, bahkan menganggap ya. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh yang disebut dengan kata kerja
ya mental tadi itu banyak dan perlu ditelaah ya nanti agar benar bahwa ciri-ciri itu kita temukan. Kemudian menggunakan banyak dialog ya di cerpen atau di novel yang umum juga ini terdapat. Karena ini untuk menghidupkan gaya suasana yang dibangun oleh para tokohnya dalam berinteraksi. Hal ini ditunjukkan biasanya oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Jadi itu ciri yang ketujuh itu, ciri yang keberapa? Keenam ya, atau yang ketujuh, double nanti. Lebih mudah kalau ada tanda petik yang mengapit percakapan, itu salah satu ciri ya, menggunakan banyak dialog. Kemudian juga menggunakan ungkapan atau peribahasa. Tadi kan kata Bapak juga menggunakan makna kias, biasanya ada ungkapan, ada gaya bahasa atau majas, ada peribahasa dalam konteks penyusunan cerpen atau novel itu perlu dihadirkan. Baik disengaja maupun tidak, itu akan mewarnai dari hasil ciptaan yang nanti bakal disimak, dibaca, atau diapresiasi oleh orang lain. Contoh ya, contoh aja nih. Kaidah kebahasaan yang menggunakan kalimat bermakna lampau misalnya. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, kata telah itu menunjukkan sesuatu yang sudah dilakukan gitu, bukan yang akan dilakukan. Jadi konteks kalimat yang panjang karena ada kata telah itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Ya, bukan akan, telah atau sudah. Ya, Anda perhatikan nanti di konteks yang lain. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapatnya. Jadi sering itu dilakukan dulu. Dulu, bukan sekarang. Ya. Kalau akan, ya atau baru, atau sedang, itu lebih menunjuk pada masa kini. Begitu. Kemudian ciri yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Itu yang disebut dengan konjungsi kronologis ya, atau temporal, waktu, penunjukan kata waktu. Biasanya sebuah konteks kalimat yang diawali atau dikaitkan dengan kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula gitu. Itu ciri kata kunci untuk menyatakan urutan waktu ya, atau konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Misalnya dalam konteks kalimat, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Setelah juara gulat itu pergi, jadi itu menggunakan konjungsi waktu. Sejak sekarang, kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak bongol. Sementara itu, di mana pencandian akan dilakukan? Aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabannya. Jadi, sejak sekarang kau. Jadi, ada konjungsi temporal di sana. Yang berikutnya, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Atau tadi yang disebut dengan kata kerja material, suatu tindakan. Misalnya begini, di depan Ratu Biksu Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Jadi ada yang dilakukan tindakan gitu. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, tindakannya berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya, kali ini untuk Sekar Kedaton Diah Wiat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa maaf, isi hatinya ya, isi hatinya gitu, isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Jadi itu kata kerja material. Mungkin dalam konteks kalimat yang lain ya, Bapak pengal aja yang pendek-pendek. Diah Wiat sama sekali tidak menitikkan air mata, manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu. Menatap, ya melakukan. Oke, anak-anak sekalian, banyak contohnya.
ya, wajah, maaf, ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya, menggenggam. Jadi menggenggam itu menunjukkan material ya, melakukan sesuatu. Kemudian menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Ini mudah, biasanya ada kata kunci, kalau tak langsung itu kan menurut. Jadi dia tidak langsung berbicara. Menurut atau dia mengungkapkan, dia menanyakan atau menyatakan atau menuturkan. Itu menunjukkan bahwa konteks kalimat itu tidak langsung. Mungkin contoh dalam kalimatnya, anak-anak sekalian, bisa berbunyi begini. Menurut Sang Pati, menurut Sang Pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Sah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Menurut Sang Pati, walaupun konteks kalimatnya bahasa karya sastra atau novel sejarah yang demikian perlu Anda cermati dengan benar ya, bukan bahasa gaul atau bahasa kalian, bahasa anak remaja. Coba saja, menurut Sang Pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Sah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama gunanya. Padahal kita akan mengutip kata menurut saja gitu, bahwa itu menunjukkan kalimat tak langsung. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Kita akan mengutip kata menyatakannya sebenarnya. Riung Samudra menyatakan bahwa, jadi itu kalimat yang menyatakan tidak langsung. Kemudian tadi kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh yang dimaksud dengan tadi kata kerja mental. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Engkon. Sependapat, ya, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak, karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Ya, kata berpikir itu menunjukkan, ya, merasakan, menginginkan, berharap, pendambakan, dan seterusnya. Kemudian juga menggunakan banyak dialog. Tadi sudah dibahas sedikit. Dialog itu biasanya akan ditandai dengan tanda kutip ya. Jadi mungkin yang paling mudah, ciri yang paling mudah itu menggunakan banyak dialog. Itu juga ditempatkan dalam novel pada umumnya. Mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut, maka Patik bakar. Surat apa Nyi Gede lontar, ataukah kertas? Lon. Kertas barangkali, Gusti Patik tak tahu namanya, bukan lontar. Bukankah? Bukan hanya surat saja telah kau terima, adakah real peranggi pernah kau terima juga? Jadi konteks percakapan antar tokohnya langsung, karena menggunakan tanda kutip. Kemudian juga menggunakan kata sifat atau descriptive language, ya. Sifat itu cenderung biasanya sifat itu menggambarkan tokoh ya kalau language, tapi juga bisa menggambarkan tempat atau suasana. Bab kutipkan contohnya seperti inilah. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandang mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Jadi, betapa besar wibawa. Ya, ada di sana kata yang menunjukkan pada descriptive language. Kemudian menggunakan makna kias ya. Makna kias itu memang tidak ada dalam konteks pembelajaran kurikulum 2013 khusus pembahasan tentang ungkapan, gaya bahasa, atau peribahasa. Sehingga ini implisit ya, atau apa namanya,
tersurat di dalam konteks-konteks berbahasa saja begitu. Maka Anda tetap harus memahami ungkapan ya yang dua kata tapi memiliki makna yang baru. Kemudian gaya bahasa, dari mulai gaya bahasa yang paling banyak dikenali dulu, misalnya personifikasi, hiperbola, gaya bahasa sarkasme, pitol test dan lain sebagainya lah gitu. Kemudian juga berkaitan dengan peribahasa juga harus, karena itu adalah bumbu ya dalam konteks penulisan sebuah karya. Apakah ada di teks cerita sejarah? Ya ada, buktinya begini. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Anda mau memilih kalimat yang mana yang diberikan tanda? Terpukul hatinya. Ya terpukul hatinya kan sangat sedih begitu. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir dengan tenang. Kemudian mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Mampukah Cakradara menjadi tulang punggung? Kan kalau kita apa artinya tulang punggung, panjang tangan, ringan tangan, dari tangan aja kan? Ya, angkat tangan, kaki tangan, tangan kanan, dari tangan saja juga banyak gitu. Di sini tulang punggung. Ya, tulang punggung itu berarti sandaran ya atau sumber kekuatan bagi keluarga. Jadi ayah sebagai tulang punggung di keluarga kami misalnya gitu. Kemudian ada juga di sebelahnya Gajah Mada membeku. Itu kan dibentuk hanya dengan satu kata. Ya, membeku. Membeku itu biasanya es ya, es membeku. Di sini dimaknai diam saja gitu ya. Kemudian menggunakan peribahasa, apakah bisa Pak peribahasa masuk dalam konteks novel? Ternyata tergantung ya, tapi kalau Anda analisis dengan cermat ada kalimat begini. Ini artinya di sana ada gitu. Hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi. Kalau kita kan gemah ripah repeh rapi ya. Gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja ya. Hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram, hidup di bawah panji ya gula kelapa. Peribahasa gemah ripah loh jinawi kerta raharja itu apa? Nah, itu mengandung makna hidup makmur, aman dan tentram. Gemah ripah loh jinawi kertara harja. Tapi di dalam konteks peribahasa yang lain banyak tentunya ya. Banyak yang lain. Misalnya bisa saja Anda mengungkapkan kata kita harus belajar dengan baik. Sebab ada peribahasa belakang parang pun jika selalu diasah niscaya akan tajam. Itu kan peribahasa. Artinya seseorang yang merasa dirinya tidak pandai juga kalau terus belajar bagikan parang belakang parang yang diasah gitu, niscaya akan tajam, pasti akan menjadi pandai gitu. Air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga. Kalau dalam bahasa Sunda juga ada kan uya tara TS kaluhur tapi kehandap. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Jadi dalam konteks bahasa tentunya peribahasa itu juga muncul tapi harus sesuai dengan cerita yang sedang digambarkan. Di sini juga ada kalimat yang begini. Singa Parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus terpaksa harus menebus mengancam hendak merobek-robek hatinya. Ya, merobek-robek hatinya itu kan melamun ya. Melamun ya dan terpikirkan gitu dalam perasaannya. Baginda esok harinya bau kemenyan menyebar menyapa hidung siapapun tanpa kecuali ya. Bau kemenyan menyebar menyapa hidung, jadi seolah-olah hidup ya, mungkin lebih ke gaya bahasa ya, ya gaya bahasa personifikasi itu.
baunya tercium, menyebar kemana-mana, itu mengandung makna gitu. Jadi baunya, ya, menyapa hidung itu artinya baunya tercium gitu. Ada lagi begini, cakradara sama sekali tidak menyadari seseorang mengikuti gerak kakinya. Cakradara sama sekali tidak menyadari seseorang mengikuti gerak kakinya dengan pandangan tidak berkedip dan isi dada yang mengombak. Ya, jadi mengikuti gerak kakinya itu mungkin ya diikuti orang yang amarah ya. Cakradara sama sekali tidak menyadari seseorang mengikuti gerak kakinya diikuti orang yang amarah. Sebenarnya di sana ada kata juga yang perlu diperhatikan, dengan pandangan mata tidak berkedip dan isi dada yang mengombak. Ya berarti isi dada yang mengombak itu ya menunjukkan bahwa si pelaku itu sedang amarah. Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya, dan kekuasaan manakah yang lebih tinggi dibanding kekuasaan seorang raja? Itu dalam genggamannya. Kita dalam genggaman itu kan HP ya. Tapi ini mengandung makna yang berbeda ya, dalam kekuasaannya tentunya. Nah, anak-anak sekalian, tentunya itu ciri kebahasaan sebenarnya mudah ditemukan, tapi asal kuncinya mau membaca begitu. Mau membaca, mau menelaah kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, sehingga kalian bisa namanya menemukan ya, menelaah, mengidentifikasi, menganalisis, selalu menemukan gitu. Kalau sembarangan membacanya, tidak untuk menelaah, hanya untuk menikmati saja, yaitu tidak apa-apalah gitu. Tapi kalau untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mempresentasikan pada orang lain, itu bisa ditemukan ciri-ciri itu. Analisis kebahasaan itu Anda harus pertajam, perkuat pemahaman itu. Maka Bapak minta analisislah kebahasaan dari kutipan novel yang berjudul Kemelut di Majapahit ya. Kemelut di Majapahit bagian 1 ya, Anda baca di buku paket Bahasa Indonesia halaman 36 itu kalau tidak salah, halaman 36. Kemudian cari masing-masing satu aja lah, menggunakan kalimat bermakna lampau, nah kutip kalimatnya, jadi ada buktinya begitu. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja material, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, kemudian kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, menggunakan dialog. Anda cari semua buktinya, sampai menggunakan kata sifat ya, descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana, makna kias, ungkapan, peribahasa, gaya bahasa, Anda temukan masing-masing contohnya, lalu Anda buatkan laporan hasil mengidentifikasi. Itu yang diminta oleh Bapak dalam menikmati novel sejarah pertemuan atau tutorial kedua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tentunya Bapak mengucapkan selamat bekerja dan satu minggu dari pembelajaran tutorial hari ini, tugas Anda menyusul yang kedua ya, sampaikan di kelas Google Classroom masing-masing. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.